やっぱり真剣勝負は最高だね。俺は自分の役目を果たす。世界最高峰の守備を披露しよう。完璧な守備を披露してやる。Halo teman-teman, jika kita ada question pack, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, hari ini update Brazil step up. Ya, sisa Brazil Rising Sun. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini bakal ada ini nih, apa namanya, update sebentar ya. Kita lihat dulu yang advance notifikasi. Ya, ini bakal ada Diaz Highball. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman ya, ini God Hand ya, jadi kayak Maradona ya, nyetak gol dari pakai tangan ya, cuman belum tentu ya, moga-moga bener ini highballnya ya. Kalau menurut bocoran ini bakal ada challenge slot lagi ya, lusa hari Jumat. Terus masih berlanjut campaign. Oke, ada event medal lagi teman-teman, ada event medal lagi ya, medal. Terus ada cup juga. Oke, cupnya kalau kita lihat ada wantunya siapa namanya, Pascal. Terus ada Awi ya, kayaknya yang S nih teman-teman ya, yang kayaknya yang S sama passingnya Levin. Terus kita lihat login bonus. Oke, lumayan ya kali ini kayaknya Dream Ball-nya lumayan lebih banyak dibanding bulan lalu nih teman-teman kayaknya ya. Oke, kita langsung lihat ini dream transfernya, ternyata sudah keluar teman-teman. Ini ada Diaz biru ya. Diaz biru. Ada nggak nih bocoran yang ngomong-ngomong? Ada ya. Oke, solid agility type non Japan. Ya, tenacious spirit. Jadi kalau kita dua kali nge-shoot itu nggak jebol, itu dapat 10% plus 10% lagi kalau gagal ya. Oh, God Hand-nya di 1-2 teman-teman. God Hand-nya di 1-2, bukan highball ternyata ya. Oke, 475 ya, momentumnya kalah kayaknya kalau nggak salah sama bonding apa itu ya, skill low ball-nya Diaz ya. Tapi secara stamina lebih irit nih ya. Terus ada shoot Diaz Rising Sun, long distance runaway shoot, snowboard dribble, 4 atau lebih Jepang, 3% ya, tameng 4,5% buat teman-temannya, inset master 50%, dribble range and hands kali 5, stamina minus 20%, inset master ya. Waduh, kalau inset master ini jatuhnya mungkin lebih ke arah super, tapi ini passive tenacious spirit ya teman-teman ya, passive tenacious spirit ya. Agak lucu sih ya. Oke, ini bakal nongol ini ya, pickup transfernya yang kemarin-kemarin teman-teman banyak ya. Ini kompilasi ya, jadi bisa dipilih, bisa di pick teman-teman, bisa ditabung DB-nya untuk ini ya, lumayan ya. Oke, 50% chance ya untuk di step 8 pickup player ya, pickup player, bukan biasnya ya teman-teman ya, bukan biasnya ya, jadi jangan terkecoh ya. Klub nggak sebaik itu teman-teman buat ngasih biasnya ya. Oke, ini sisa yang belum keluar Rising Sun, Misaki warna biru teman-teman ya, agility type Japan juga, biru juga ya, full power gold sub ya teman-teman. Ini jadi pertama kali mulai langsung dapat 15%. Oke, Mewa FC Golden Duo Jumping Twin Volley. Wow, panjang banget namanya nih ya. Ini Mewa FC, berarti kayaknya sama Kojiro nih teman-teman ya. Momentumnya 4685 nih, sayang banget nih. Ada boost gak nih? Oh, ada boost ya. Ada boost combination plus 15%. Lumayan. Oke, bonnya harus sama Hyuga, jadi dapat 3%, hotline Tsubasa 10%, auto intercept 50%, 4,5%. Oke, golden twin shot ya. Kita nggak tahu nih ini bagus gak ya. Ngomong-ngomong Misakinya ya teman-teman ya. Nah, ini yang versi Jepang ya teman-teman. Ya, yang tadi non Japan ini versi Jepangnya. Ya, siapa tahu ada yang masih penasaran sama Awi Jo ya. Ini top banget ya. Inceran orang banget teman-teman. Oke, kita lihat Jito-nya udah ada belum ya? Jito-nya udah ada belum nih? Warna biru juga teman-teman.
Warna biru juga. Oh, sudah ada nih. Sudah ada ya. Kita lihat tuh Gito juga. Agility type Japan. Adversity pasifnya 25%. When your match up opponent total status are higher than you. Nih ya, ini jadi kalau kita match up sama pemain yang statusnya lebih besar daripada dia, itu dapat 25% Gitonya. Jadi ngebusnya gede, teman-teman. Oh, block baru ya. Immortal block. 475 momentumnya. Oke. Bonnya 4 agility type player 4%. Ya, ini relatif lebih gampang dipakai. Pressure 20% minus, decrease recover 50%. Oke, Gitonya lumayan lah ya. Gitonya lumayan ya kalau kita lihat ya. Enggak ngaco ya, teman-teman ya, tapi oke lah. Oke. Ya. Kelihatannya Dream Fest-nya memang bisa dipastikan, teman-teman. Ya, dari puzzle yang belum keluar itu Rivaul sama Muller ya. Ya, mungkin kita lihat ya, Muller nih masa SDF 2 kali lu Muller ya. Emang bukan kaleng-kaleng emang Muller. Ya, tapi kita nggak tahu juga ya, kita tunggu aja infonya akhir bulan. Oke, Natureza baru warna hijau, teman-teman. Shoot-nya 10.000, dribble 8.400, passing 9.800, intercept 8.400 ya. High ball, low ball good seperti biasa, FWAM. Rising Sun Player Killer 20%. Ya, ini gede banget ya, teman-teman ya, 20%. Ya, bayangin shoot-nya. Powernya sih kecil memang ya. Natureza memang ya gitu-gitu aja ya, teman-teman ya. S-type non Japan, Brazilian Golden Duo. Ya, Brazilian Golden Duo nih sama Santana, teman-teman. Miracle Flying Drive Shoot. Ya, kita tinggal colok sisa-sisanya. High ball, low ball sama intercept. Kalau tackle sih kayaknya nggak perlu ya, teman-teman ya. Nah, ini bonnya oke lah ya. Bonnya 2 atau lebih skill type non Japan 4,5%. Stamina cost down minus 15%, 1 to range enhance 25%. Ya, jadi ya kecil ya, 25% ya. Ya, ini kelihatannya memang cukup main 1 to aja ya, teman-teman ya. Tetap harus colok dribble. Ya, untuk ngeco musuh juga. Ya, biar enggak pasti pilih one to ya. Oke, ini Radunga hijau. Ya, kalau kita lihat tackle-nya 9.100, intercept 8.100, block 8.700. Power 7.700 ya, high ball-nya good. Better main fast block, Pierce Warrior tackle, full power gain, 25% kalau menang matchup, gede ya. Terus bonnya, ya 4 atau lebih skill type, 4,5%. Recover 50%. NACT bisa pakai skill kalau stamina 1. Inside Master 30%. Oke, ini Radunga ini lumayan bagus ya, teman-teman ya. Ada Inside Master, memang DM atau DF juga bagus. Oke lah ya, Radunganya mantep kalau gue bilang. Ya, ini Alberto tackle 11.000, intercept 9.100, block 8.300. Ya, kalau kita lihat pasifnya, jadi kalau menang dapat 20%. Oke, relatif lebih gampang, teman-teman, untuk back ya, untuk bertahan posisi menang ya. Skillnya nggak ada skill baru ya, skill lama semua. Alberto kurang inovasi ya, teman-teman ya, skillnya ya agak ada perkembangan ya. Oke, ini bondnya 3 atau lebih pemain merah toughest type 3,5%. Tameng 3% buat teman-temannya. Auto intercept 50%. Inspire DF ya, teman-teman ya, kalau back itu menang matchup dapat 5%. Oke, kita lihat yang terakhir, teman-teman. Ini Salinas ya biru juga nih. Aduh, biru banyak ya, biru banyak, teman-teman ya. Oke, kita lihat catch-nya 11.000 ya, pansnya kecil, teman-teman ya. Ini praktis sudah jelas pasti main catch ya. Powernya 6.200, teknik 7.600, staminanya 1.087 ya, nggak gede-gede amat ya, teman-teman ya. Oke, ini kalau menang plus 15%. Oke, ini bagus untuk pasif seperti ini, untuk keeper ya, teman-teman ya, bukan posisi kalah baru nyala ya, kayak siapa, Zino ya. Ini lebih masuk akal, lebih enak dipakai ya. 15% lumayan ya, nggak ada skill baru,
Blinding Leafs Custodian yang paling gede momentumnya Salinas. Bondnya 3,5%, 3 atau lebih agility type, jadi ini gampang dipakai dengan meta sekarang. Terus Tameng 3%, Master Catcher, sama kalau draw plus 12%. Ya kecuali kosong-kosong ya. Oke, 12%, 15%. Ini menurut gua Salinas ini kayaknya bisa bersaing kelasnya sama si siapa? Si Kalusilas nih, teman-teman ya. Sama Kalusilas. Ini enggak kalah sama Kalusilas. Cuma bedanya main angka aja dan main skor aja, teman-teman, kalau yang ini ya. Tapi kalau ditanya lebih aman, kalau gua sih gue yakin lebih aman kiper yang namanya FBS ya, teman-teman, dibanding yang gini ya. Oke, kita langsung gacha aja, teman-teman. Kita langsung gacha aja. Ya, Roberto gue belum gacha, teman-teman. Belum tahu mau gacha apa enggak sih. Jadi kita tunggu aja. Sebenarnya Roberto bagus memang buat kita semua yang main non-Japan. Ya, cuman nanti kita tunggu aja perkembangannya. Roberto. Ya, 5 hari lagi. Masih lama, teman-teman. Jadi nih, gua curiganya bakal ada banner, satu banner dadakan dari klub. Ya, ada satu banner dadakan, banner surprise dari klub. Ya, kita tunggu aja sebelum sebelum Super Dream Fest. Ya, tanggal 28 itu juga ada hadiah SSR Selectable, itu yang limited. Itu karena ada ulang tahun Tsubasa tanggal 28 Juli, teman-teman. Ya, jadi kita tinggal tunggu aja. Ya, moga-moga bisa pilih bukan bisa hoki-hokian dapat pickup transfer ya. Dapat SSR ngomong-ngomong ini. Hah? Gila, dapat Roberto sih. Jempol sekali, teman-teman. 1 DB dapat Roberto, luar biasa ya. Roberto. Wah. Dapat Overmask ya, tapi ya boleh lah ya, buat buat mixer ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Step. Ini ada hadiah ya. Ngomong nih, kita ambil dulu. Hadiahnya apa sih? Oh, 1.300.000 koin ya. Nankatsu menang. Ya mestinya DB aja ya, teman-teman ya. Aduh. Oke, kita mulai step pertama, teman-teman. Ya, moga-moga dapetnya banyak, jadi nggak terlalu ngabisin step. Oke, bisa ini, ada tanda-tanda ini. SSR. Woi, step pertama. Step pertama dapat red up gitu kan. Wait. Nggak nargetin siapa aja. Yang penting yang limited aja, yang di up. Kita lihat. Oh, dapat radu. Oke, dapat radu enggak? Langsung S10 ya. Oke, kita lanjut. Salinas sih ya. Salinas buat backupnya Kalusilas atau enggak tukar-tukeran, teman-teman. Oke. Ya, 50% chance for one SSR. Ayo dong, jangan tipu-tipu. 50% tuh besar sekali, teman-teman. Hey. Gentile. Oh, gila, Gentile. Kasih yang baru gitu. Up, satu lagi. Ganbate. Wah, oke. Okay. Kita kasih satu. Satu. Natureza atau Kasalinas. Natureza. Alah. Herman. Herman malah nongol. Oke, kita lihat dulu step up-nya seperti apa ini ya, ngomong-ngomong. Oke, kita mungkin target sampai 8 ya, teman-teman ya. Siapa tahu 8 kita dapat 3 pemain yang di up tuh udah lepas banget. Oke, ada Atai, ada Levin, tapi nggak ngasih SSA. One SSR player guaranteed, 50% new players ya. Ini 50% new players harusnya besar sekali, teman-teman.
って、シカ。それじゃあ行くよ。よし、ゴールが見えた。行け。Dua, gitu kan? Dua. Ike. Oke, dua pemain red up. Saya hormat sekali sama klub. Satu lagi, satu. Alah, Yumikura. Yumikura. Natureza. Natureza dapatnya, ampun, 50% loh, gila loh, 50%. Ah, lemes sekali ya. Moga-moga Dream Fest-nya kali ini nanti bakal di-up lagi teman-teman ya, yang kemarin ya. Schneider sama Misugi ya, siapa tahu teman-teman ya. Kita juga berharap sih. Oke. Kita ngulang lagi nih. 40 dB. Oh, Santana. Oh, Natureza ya, baru nih teman-teman, baru lihat tuh. Ayo dong. Wah, ternyata belum. Aduh. What SSR guaranteed ya, tapi ini berat teman-teman. Berat kenapa? Karena bukan 50% new player ya. Gue sampai sekarang nggak punya Natureza SDF ya. Mungkin berharapnya dapat Natureza ini lumayan lah teman-teman ya. Natureza, ayo dong. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Sika. Oke, Herman. Oh, banyak ya variasi-variasi ini ya, kombinasi yang nongol ya. Oke, kita lihat. Ayo dong, Natu. Natu. Aduh, siapa ini? Raul ya? Aduh, terpaksa kita lanjutin teman-teman step up ya. Menyebalkan sekali ini. Menyebalkan sekali ya, DB-nya sia-sia teman-teman. Padahal di step awal itu udah dapet ini Radunga. Oh, ini Brazil ya. Oke, untung aja, gila, jantung gua udah mau copot ya. Oke dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Red up, red up. Red up. Red up. Red up. Alah, Brazil Youth no captain da. Ah. Ini kurang buat gua, ini kurang ini teman-teman ya. Aduh. Pak Berto ya. Pak Berto. Aduh. Gila berasa ya teman-teman ya step up sekarang ya. Makin ke sini memang DB-nya makin banyak ya, nyebelin memang ya. Aduh. Ini yang terakhir. Yang terakhir, one new SSR guaranteed please. Mungkin harus dikasih nih ke sini kali ya. Atau ke Salinas kali ya. Salinas belum ya teman-teman ya. Ya karena pilihannya Natureza dan Salinas nih. Ayo dong, ayo dong, dua-duanya gitu kan. Baru bom banget ya. Epic banget ya. Sika. Dua. Woi, dua. Ah. Kupus sudah harapan dua teman-teman. Woi, dapat dua. Satu lagi. Aduh, gila. Natureza sama Salinas sih pecah banget teman-teman. Natureza. Bisa nih, bisa. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Salinas. Klub tahu nih, klub. Ayo dong, Salinas, Salinas sebelum. Salinas. Salinas, Salinas. Ih. Biru sih biru ya. Biru sih biru. Tapi yang nongol si ini ya, pemain sekolahan teman-teman. Oke lah, kita mixerin. Oke, kita mixerin ya. Yang enggak jelas enggak jelas ini teman-teman. Oke, sekali mixer. Oke lah, lumayan ya untuk transfer kali ini. Untuk transfer kali ini lumayan teman-teman. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.